sahabat kami, hati-hati ya, bedengan jika tidak tinggi sahabat-sahabat, tapi untuk dataran rendah ya. Nah seperti ini kejadiannya, hanya hujan sebentar saja, jalan di bedengan sudah terbenam dengan air. Sahabat-sahabatku, jika tanah kita di dataran rendah, maka bedengan dibuat tinggi ya sahabat-sahabatku, untuk semua tanaman apapun yang kita tanam ya. Nah itu akibatnya sahabat-sahabatku, jika bedengan tidak tinggi ya, sudah terbenang air jalannya. Tapi alhamdulillah itu rumah kita bedengannya lebih tinggi ya daripada jalannya. Karena di sini tempat kita datarannya rendah, maka bedengan kita tinggi. Nah, itu. Jadi hati-hati ya sahabat-sahabat, kita mempunyai lahan yang datar, maka bedengan harus lebih tinggi ya daripada jalan. Itu saja informasinya sahabat-sahabat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam petani Indonesia.